beli martabak mah. Ya nanti ngomong bapaknya mau apa enggak ya. Pak, ini Brian katanya habis belajar minta beli martabak. Beli pengen martabak apa, Bri? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali apabila video ini mampir di beranda kalian ya, teman-teman. Pada kesempatan ini saya beserta Mas Bri ya, tadi habis belajar mau minta martabak ya, teman-teman. Alhamdulillah ada sedikit rezeki lah. Yang penting kita bisa apa? Memenuhi permintaan anak ini, kepengin martabak katanya habis belajar. Kita ikuti nanti kita beli martabaknya di mana, tapi kayaknya malam bisa di video apa enggak ya, coba Nita. Kita lihat nanti suasananya seperti apa di jalan ya. Kita mau berangkat beli martabak sama Brian sama istri saya. Mudah-mudahan nanti di jalan enggak ada apa-apa ya, Bi. Iya. Kita ucapkan sebelum kita berangkat baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, teman-teman, kita jumpa lagi nanti di yang jualan martabaknya. Insyaallah nanti kita bisa bikin videonya di sana. Pengen makan martabak, jadi kita mumpung lagi nggak hujan kita beli. Ya udah. Permisi Mas. Ya. Ini mau pesan martabak. Oh iya. Sama Masnya ya Mas. Iya. Yang mana nih? Yang ini ya Mas Brian ya. Yang coklat. Yang kayak gini katanya Om. Hah? Yang coklat kan ini ya. Ya ini ya, tahu mas. Kita lihat gimana cara bikinnya martabak spesial lah ya mas ya. Lumayan kan mas jualannya kalau ya, malam? Alhamdulillah. Buka jam berapa mas kalau malam? Buka dari siang jam 1 sampai jam 9 malam. Kita mau lihat cara bikin martabak ya, Tadu. Belajar lah, supaya kita nanti bisa. Sendirian, Mas? Iya. Ya, sama istrinya? Enggak, ikut. Maksudnya saya ikut? Ya, bukan apa, cuma dua. Mas, kita duduk dulu Mila. Nah, iya. Jadi, gimana, kita duduk dulu sambil loyang panas. Nunggu loyangnya panas dulu. Nah. Ini kita lihat bikin cara martabaknya seperti apa. Ini martabak manis kacang coklat kesukaannya Mas Brian dari kemarin ya Mi. Iya, dari kemarin minta martabak manis spesial coklat kacang. Cuman baru kali ini kita bisa beli di sini ya, Mi. Iya, rezeki, jadi kita langsung beli. Mumpung gak hujan. Yeah.
makanya Mas Brian suka. Mantap. Iya, mantap. Buat kalian semua yang biasanya pesan, silahkan bisa pesan di sini ya teman-teman. Sama mamasnya, namanya siapa ya Mas? Mas Rido. Oh, Mas Rido ya. Ya, berasal dari Karang Bawang. Cuman dia ngontrak di sini ya Mas? Ya. Di Jalan Raya Kawunganten ini. Ngontrak meskipun ngontrak, kita bersyukur ya Mas ya. Jadi bisa jualan, berwisata, bisa mencukupin keluarga. Ya, amin. Sama seperti ayahnya Brian, ayah Brian juga ngontrak, tapi ya kita tetap bersyukur. Amin. Mantap banget nih, mantap-mantapnya. Iya. Tinggal martabak telurnya ya Mas. Ya. Lagi bikin martabak telur nih. Untuk pemirsa, saya tidak kasih resepnya ya, soalnya ini punyanya orang, kita nggak enak mau tanya-tanya. Yang penting kita lihat cara bikinnya aja ya. Mbak Rizka sama Mas Rizky. Ini biasanya rame Mas? Alhamdulillah kayaknya rame. Buka lemak. Lagi. Setiap hari Kamis minggu. Oh, setiap hari Kamis minggu. Lumayan ramai sih di jalan raya. Mantap. Mantap sekali ya teman-teman. Buat kalian yang ingin martabak telurnya, bisa pesen di sini sama Mas siapa? Mas Rito. Oh iya Mas Rito tuh di Jalan Raya Kalimantan. Sebelah ya dekat rumahnya Dokter Dokter Sri. Tapi sekarang Dokter Sri-nya lagi tutup. Biasanya mah enggak tutup ya Mas ya? Iya. Mungkin ada kemungkinan. Udah Mi. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih. Yang laris-laris ya Mas ya. Terima kasih Mas. Iya, hati-hati Pak. Ini kita udah dapat martabaknya. Martabak manis
coklat kacang dan martabak ayam kesukaannya anak-anak. Alhamdulillah udah bisa melaksanakan anak-anak kesukaan martabak. Mari kita pulang. Alhamdulillah kita udah sampai rumah dengan selamat. Kita udah dapat martabaknya. Kita mau makan bareng-bareng. Ya. Assalamualaikum. Barista, ini martabaknya. Duduk Mas Ben. Halo Om Tante. Halo Om Tante, mari kita nikmati martabaknya ya. Alhamdulillah sekali kita sudah beli martabak tadi di Kabupaten ya. Ada martabak manis, martabak telur juga ya Mi. Iya. Itu tadi kita beli juga ya Mi. Iya yang satu. Tapi yang satu buat ibu mertua, iya buat mertua saya. Alhamdulillah. Oh ini ada. Iya. Ini ada alamatnya. Iya. Kalau mau pesan. Terang Bulan Rido Manisnya 88 Jalan Raya Bojong sebelah apotik Lingkar Emas. Iya. Ada martabak manis, kebab, beaver, kebisa, bedok, sosis bakar jumbo. Ya. Murah lagi. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita menikmati martabak ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Syukuri nikmat Allah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima arzaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tante, kita makan martabak. Ya. Cepat, Bre. Wih, mantap ya, Bre. Kita nikmati yang mantap. Gak sabar Mas Biasut pokoknya dari kemarin. Dia mesen martabak ya Pak ya. Baru sekarang kita bisa beli. Alhamdulillah dan bersyukur kita akan menikmati. Saya mau nikmati yang telur ya Ujimi. Iya. Ini ada ini apa? Sambelnya Pak. Gimana Pak? Enak. Pelan-pelan. Ini kayaknya juga lho Pak. Pakai itu apa harusnya? Sambel. Ada sambelnya juga nih teman-teman. Mari kita coba. Benar-benar enak sekali. Oh iya. Tadi yang punya warung martabak itu kan ngontrak ya, Mi? Ngontrak juga sama seperti saya ngontrak. Katanya ngontrak ke sana kemari demi keluar kayak teman-teman. Tapi ya enggak apa-apa. Untuk menghidup keluarga. Kita lanjutin makan martabaknya ya. Ini sambelnya Pak. Meskipun anak-anak udah pada makan, pakai sayur bening tadi, tapi ada martabak lahap banget, katanya enak. Ditunggu-tunggu dari kemarin. tuh kan Mas Rian. Mantap, telurnya mantap banget ya, Mi. Jos, Pak. Sambelnya habis ya? Masih ini? Yang penting kita bisa nyenengin keluarga. Kita bisa makan bersama walaupun ya martabak ya kita bersyukur ini. Iya.
Sudah pasti seminggu sekali ini, tidak mesti ya. Mesti. Makanya anak-anak saking senangnya. Alhamdulillah sekali, Mas Brian sama Mbak Rizka sudah menikmati martabaknya ya Mi. Sampai habis. Ini buat Mas Rizki. Tadi katanya yang jualan martabak itu ngontrak ya teman-teman, tapi saya tanya katanya alhamdulillah bisa nyukupi keluar. Nyukupi keluar juga. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Iya. Oke teman-teman, ada sedikit pesan buat kita semua ya Mi. Janganlah remehkan orang lain ya. Jangan anggap orang itu miskin. Jangan anggap orang itu bodoh. Karena apa? Tuhan menciptakan umatnya sudah memberikan keistimewaan kepada orang tersebut. Maka dari itu, apa namanya, kita harus tetap hargai karya-karya orang lain. Karena apa? Tanpa orang lain pun kita nggak bakalan bisa hidup. Ya, nih? Iya. Oke. Teman-teman semuanya, karena waktu sudah cukup malam, kami bisa keluarga mau undur diri. Sebelum undur diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya atau keluarga saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.